Itu teman-teman, kali ini kita bakal bermain dengan hero yang paling banyak di pick di dalam rank match. Siapa itu bang? Dia adalah Maloh teman-teman. Nah di video kali ini Bang Aji bakal jelasin kalian kenapa Maloh itu jadi salah satu hero yang paling laku di per AOV dan khususnya di rank match. Sebelumnya untuk buildnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah build standar yang biasa dipakai sama Bang Aji. Bikin Frostcape buat nge-slow, kemudian bootsnya Gilded, kemudian Fenrir untuk damage yang gede banget ya. Kemudian Medallion of Troy, Crimson Banner, dan terakhir adalah Mail of Fane. Dengan catatan musuhnya ada magic hero 1 dan sisanya fisik, jadi item buildnya kayak gini. Banyakan item defense memang. Sedangkan yang kedua adalah ini kalau musuhnya kebanyakan magic ya teman-teman ya. Untuk boostnya sendiri fleksibel, kalian bisa pakai yang ini atau bisa pakai Gilded Greaves ya. Untuk yang pertama tetap pakai Frostcape buat nge-slow musuh, kedua Gilded Greaves, ketiga Seal of the Lost, keempat Medallion of Troy, dan kelima gaya standar. Ya, kenapa keempat kelima baru magic defense? Karena hero magic itu cenderung lebih kuat di pertengahan sampai late game, teman-teman. Jadi di awal nggak gitu berguna. Yang terakhir adalah Fenrir Toad. Karena di awal kita pakai Gilded Greaves sudah cukup ya. Nah, sedangkan untuk arkananya sendiri kita bakal makainya yang seperti ini, teman-teman. Pakainya Golden Body, full physical defense ya, max HP. Di sini juga HP sama regen yang immortal ya. Yang terakhir adalah Holy Light teman-teman. Nah ini bisa diganti dengan Prowess yang nambah HP dan kurangin cooldown. Ini udah mantep banget buildnya. Untuk cooldown reduction-nya sendiri kalian bisa cek di sini ya. Untuk yang pertama itu sekitar 20%, yang kedua itu sekitar sama 20%. Gak beda gitu loh ya. Sedangkan untuk talentnya sendiri kita bakal make heal atau execute. Tapi Bang Aji saranin si heal ya teman-teman ya. Karena sekarang kalau kita milih Maloh, teman kita jarang yang mau main tank. Jadi kita mending berbagi rasa cinta kasih sayang aja kepada teman-teman kita. Jadi kita bakal lihat gimana aksinya hero yang satu ini dengan build seperti ini. Gimana, apakah sekuat kebanyakan dia di picknya atau cuman sekedar isu-isu belaka. Let's go. Oke teman-teman, sudah mulai. Jadi sini teman-teman kita bakal bermain menggunakan Maloh, yaitu hero yang paling sering di pick di dalam rank match ya teman-teman. Ini sering banget hero-nya first pick ya. Karena dia benar-benar kuat banget di fase laning teman-teman. Artinya kita kalau di lane atas gitu ya, nggak mungkin kalah nih. Siapa nih lawan kita? Kita bisa lawan hero-hero kayak apa ya? Toro gitu kan. Nggak bakal kalah teman-teman. Karena si Maloh ini damage-nya pure damage ya. Damage gitu ya. Selain itu ya, Maloh ini juga kan begal yang hidup kembali gitu ya. Jadi dia kekebalan dalam ilmu di bela diri. Toro ya, mantap-mantap. Kebacok. Oh, gila jadi sirloin ya. Sirloin sekali lagi jadi tenderloin ini karena pure damage ini. Bom, lihat teman-teman. Gak mungkin kalah teman-teman. Wah, dia ngelantangin salah dia teman-teman. Karena kita pure damage ya. Kita tahu lihat. Lihat tuh 600 teman-teman. Menembus jiwa naga. Mina gak takut. Kita bacok lagi teman-teman. Pure damage teman-teman. Kita ada heal teman-teman. Gak usah takut. Kita masih ada shield ya. Sini Mina, aku cerita padamu. Sini Mina. Gua bacok pala kau. Sini. Mana lagi sini? Sini. Dua kalian, gak takut aku sama kalian. Kita bacok teman-teman ya. Kita bacok kalian. Aduh gak kena, sial. Kocak banget anjir. Sini loh, sini kalian dua, gak takut gua. Gua shield teman-teman. Lihat tuh. Gak percuma teman-teman dia mukul gua. Ini adalah hero yang kuat banget di fase lane awal-awal gini teman-teman. Itu alasannya Maloh itu kuat banget ya dan bisa mempengaruhi kemenangan tim dengan mudah teman-teman ya. Dan Bang Aji nyobain pakai Maloh ini setelah sekian lama gak pakai ya, tapi biasanya gampang sih pakai Maloh, enak banget ya. Lihat nih. Kita bacok aja. Dapat nih. Mati. One hit. Gue heal. Santai. Gue bisa heal. Santai dulu. Mati. Pecahkan malanya. Jilnya sangat-sangat menyebalkan sekali. Mina. One hit. Tor. Oke, mati teman-teman. Ini olahraga. Sekalian toronya. Toro in the house yo. Si Loin. Oke, mantap sekali mitra olahraga. Dia akhirnya disembeli hidup-hidup teman-teman ya. Aduh. Ampun. Gue ngapain? Coba ampun. Astaga naga. Inilah tololnya manusia zaman sekarang ya. Demi nafsu sesuap nasi ya, akhirnya dia meninggal di tangan Joker. Jadi teman-teman, buat kalian yang bermain seperti ini ya, jangan nafsuan teman-teman ya, karena kalian bisa mati konyol seperti Bang Aji ini. Jadi kita bakal balik lagi ke lane teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ya, si Maloh ini kuat banget di awal-awal teman-teman. Hampir gak mungkin dikalahkan untuk tahap-tahap sebelum level 4 ya. Hampir gak ada ya, paling Superman doang yang bisa gangguin si Maloh ya. Kalau dari musuhnya sih gak ada yang bisa gangguin Maloh sebelum level 4. Kalau level 4 ke atas mungkin ada yang bisa ngalahin Maloh ya teman-teman ya. Kalau ini sih dijamin lah teman-teman. Ini alasannya kenapa si Maloh ini, wah gak ada ya,
awkward banget, sering banget dipilih teman-teman. Karena malah ini nyebelin banget nih. Enggak berani dia teman-teman, yakin dia pasti kabur nih. Diajakin temennya nih, pasti gue yakin nih. Sini bawa temen lu nih, gue bacok lo. Wah, berdua kalian enggak takut aku sini. Dua kalian, dua. Dua bacok teman-teman. Kalau kita sekarang kita pakai skill 3 kabur teman-teman. Bacok, bacok sini. Dua kalian. Enggak takut aku. Waduh, tiga coy, coy. Ampun coy, bercanda doang coy, bercanda doang coy. Ampun ya, ampun ya, ampun ya. Ampun, ampun. Waduh, teman kita datang, gue enggak merhatiin lagi. Tapi kalau gue lawan mati tadi gue kayaknya. Untung aja gue kabur dikit lah. Oh, teman kita kena teman-teman mitra olahraga. Nah, di sini kita bakal bunuh bisa aja. Gue sekarat banget tapi ini kalau ada orang mati lah gue ini. Oke, matilah gua, matilah diriku. Tolol banget lu, Bang. Itu lo violet, kenapa lu gak nembak dia bisalnya? Aduh, disampaikan bisalnya dah, mitra olahraga. Kita semakin kacau balau ini karena gua ini. Waduh, wah, mati tuh nginanya. Gak mati juga mitra olahraga. Wah. Kita mati 4 orang, teman-teman. Musuhnya gak ada yang mati ya. Bener-bener sesuatu, teman-teman. Sepertinya kita bakal kalah dengan kekonyolan dan seri sekali di sini ya. Semoga kita bisa membalikkan keadaan teman-teman. Jadi gue memuji-muji hero ini, pada akhirnya dia mati juga karena ketololan gue. Jadi teman-teman kita kalem aja. Kalau dalam kondisi kalah kita jangan berantem dulu ya. Jangan mengetik-ngetik aneh-aneh ya. Jangan memarahi orang ya. Karena itu bahkan membuat orangnya mentalnya down dan pada akhirnya kalahnya dengan lebih konyol lagi. Di sini kita bakal berusaha semaksimal mungkin. Kita bakal membalikkan keadaan semoga. Karena gue udah jadi ATM di sini. ATM itu apa bang? Itu nyumbang-nyumbang duit buat musuh teman-teman ya. Gue kan baik banget nih. Gue sengaja bunuh diri itu tadi. Alasan doang lu cepu. Oke, kita gangguin dari belakang. Gak ada yang kena kampret. Aduh gak kena lagi. Aduh dia pakai skill 2 teman-teman. Itu susahnya lawan si apa namanya ya? Si ini teman-teman. Si Joker. Tadi mintanya pakai Ras. Dia malah pilih Natalia. Gila gak tuh Natalia last pick lagi. Buset dah. Ampun DJ, ampun DJ. Sini sini sini, mantap 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 mantap. Gak bisa teman-teman, kita gak bisa nge-kill. Kita harus jagain atas juga di sini karena kita kalau enggak kita bakal ketinggalan jauh. Kayaknya jilnya jauh di atas kita teman-teman. Kita bakal coba nge-dev atas dulu sini. Nge-dev atas. Kita bakal gangguin Minanya. Kita gak perlu takut sama Mina. Mina itu bukan hero yang kuat-kuat banget dibanding Maloh. Karena Maloh itu pure damage ya. Artinya hero tanker itu juga harus takut sama Maloh. Karena damage dia sakit banget. Menembus sakit banget. Buset dah. Sakit oi. Woi, sakit oi. Sakit-sakit jilnya udah sakit. Jilnya. Oke, mantap mantap mantap. Hajar aja, hajar. Aduh, majang. Aduh, aduh, matiin. Aduh, gak mati, cuk. Astaga. Koki banget minanya. Oke, oke. Ayo, ayo. Tembak, tembak, tembak. Oh my god. Oke, dapat 200 duit, teman-teman. Lumayan lah, teman-teman ya. Walaupun kita mati kita dapat shutdown ya di sini ya. Musuhnya udah kill banyak, kita jadi dapat duit banyak. Itu kenapa aliran maju ke depan juga tuh. Mantap banget. Jadi gue jadi ATM di sini ya. Tapi kayaknya kita kalah jauh teman-teman. Antaga naga. Antaga benar-benar sampah masyarakat ya. Kalahnya sama Jill doang teman-teman. Sisanya musuhnya sama kayaknya sama kita. Imbang-imbang teman-teman. Jillnya kayak banget ya. Itu alasannya kenapa dia jadi sakit banget. Jadi kita harus cepet-cepet bikin ngapain coba dia ya? Kita bikin ini teman-teman, bikin Medieval of Troy teman-teman ya. Apaan air kalah lawan gajah? Wah, terjadi pertengkaran teman-teman ya, sudah dimulai ya. Sudah dimulai. Biasanya kalau udah kalah itu kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya gue yang matinya banyak teman-teman. Gue mati sendiri paling banyak, gak bisa di stun, wah dijawab sama airnya ya. Kita bantuin teman kita. Wah, gue udah mati 3 kali teman-teman di menit ke 6. Ini tolol banget nih. Keberotak nih malah nih. Santai bro, santai bro. Santai bro, jangan maju-maju bro. Jangan maju-maju bro. Waduh, matilah dia. Astaga naga. Semakin kacau aja dunia persilatan nih teman-teman. Apakah kita sembelikan keadaan? Sangat mengerikan sekali pastinya di sini. Tidak. Ini terlalu mengerikan teman-teman. Kita bakal nyampain gak bisa teman-teman. Ini susah banget ya teman-teman ya. Karena musuhnya ini kuat banget ternyata ya. Di luar prediksi Bang Eji. Padahal secara draft ya. Kita cuma kalah di Natalia doang. Harusnya Natalia itu pakai Ras. Atau pakai L'Oreal teman-teman. Sayang sekali ya. Tapi L'Oreal gak gitu bagus juga sih. Musuhnya ada Joker, ada Jill ya. Jadi mendingan pakai Ras sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Semoga pilihan dia tepat ya. Karena daripada make Natalia ya masih mending itu gitu loh. Karena Natalia gak bisa kabur teman-teman. Oke sini loh. Waduh mak jangan ampun. Rame-rame cuy cuy cuy. Sakit cuy. Sakit. Nyaris. Astaga naga mati lagi. Mitra olahraga. ATM tidak berperi keotakan teman-teman. Kita butuh Medallion of Troy teman-teman. Kita harus cepet-cepet bikin floor skip ya teman-teman ya. Baru kita bikin Medallion of Troy karena Jill-nya sudah sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali teman-teman. Bang aja tadi mati karena Jill-nya itu skill-nya itu apokalipsnya ya, bukan apokalips ya. Item jungle-nya itu sakit banget, buset. Nah, mana Natalie mati nih. Laser, Bro. Aduh, mati enggak tuh? Mati enggak tuh? Dorong. Mati enggak tuh? Keren kali. Menang coy, kayak di film-film. Keren, teman-teman.
akhirnya kita bisa membalikkan keadaan ya. Jirnya mati lagi kesalahan ya. Tapi Violet kita mati. Di sini Bang Ji jadi ATM ya teman-teman. Jangan ditiru ya. Ini permainan sangat bodoh sekali. Kita harus sabar dulu. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu menafsu lagi. Kita nggak boleh membuat kesalahan lagi di sini. Bang Ji udah jadi ini Frostcape-nya nih teman-teman. Kalau udah ada Frostcape, kita tinggal bikin Medal of Troy dan langsung bikin gaya standar. Karena musuhnya banyak magic teman-teman. Ada Chaunar dan ada Jill. Itu dua magic damage-nya itu sakit banget ya. Lebih sakit daripada hero yang lain. Jadi saya lebih milih untuk melawan mereka. Karena kalau Frostcape udah cukup ya sama Sonic Boost buat lawan Joker, oke? Jadi kita bakal farm dulu di sini. Kita jagain dulu si ini. Kita mati ini. Keras banget ya dia ya. Entah Toro tuh nyebelin banget teman-teman ya, nyebelin banget ya. Kurang asem dia, seperti tai kucing yang tak pernah dicuci gitu loh ya, disiram gitu ya. Bagaikan debu yang tak pernah berkutik. Ngomong apa goblok? Oke. Kita bakal mencicit-cicit Mina sini-sini Mina. Bawa temen lu. Dia pasti bawa temen ini, nyebelin nih. Awas mundur-mundur, bawa temen dia, males gua. Gak bakal bisa mati dia, kurang ajar. Dia ada skill 3 lagi, males. Wah, jujilnya. Jilnya tolong-tolong-tolongin. Aduh, mati lagi tuh Violet teman-teman, diburu sama Jill. Astaga naga. Benar-benar menyeramkan sekali ini ya, seperti di film-film yang tidak pernah dikoreakan ya, yang tidak lucu sama sekali, yang sangat-sangat memprihatinkan, bagaikan serasa main gak ada ops. Udah mulai ada, udah pertengkaran di sini. Oke, Jillnya dulu, nyebelin banget. Waduh. Mulai berantem teman-teman, mulai berantem udah biasa. Kalau kalah itu pasti berantem ya. Oke, kita sit lagi, kita astaga, kabur dia. Oke. Jungle bosok. Wah, gak cuman makanan ya, gak cuman buah-buahan yang bisa bosok. Jungle alias hutan juga bisa bosok ya, karena jungle itu bagian dari hutan gitu loh ya. Mereka berantem teman-teman ya, padahal sama-sama main hancur gitu teman-teman. Kalau sama-sama main hancur jangan saling menghina ya. Saling mendukung ya. Mohon maaf ya bro, karena gua jadi musuhnya pada kaya teman-teman ya. Ini karena kesalahan Bang Ej, jadi kita harus memperbaiki iklim dari permainan ini, karena ini benar-benar sudah memprihatinkan banget ya. Tim kita udah miskin banget timnya, udah kayak nggak makan 3 tahun. Kita bakal bacok-bacok musuhnya kalau maju ya. Sini kalian ya. Kita memperlama permainan ya teman-teman sampai late game, karena hero kita lebih late game ya dibanding musuh. Oke, nice. Oke. Karena Natalia bagus banget late game. Hero magic bacok. Sini lo, apa lo? Sini pancing. Jangan kepancing teman-teman. Gua yang pancing mereka. Aduh, minanya. Aduh, Jillnya. Jagain teman kita dari Jill. Jill. Gak pakai Gladys. Jill aja, Jill. Jill gak pakai Gladys. Jelek nih. Gak berbentuk nih. Gak ada kakinya, kampret. Sini kalian semua. Lihat teman-teman, kerasnya diriku. Lebih keras dari hati kalian terhadap wanita. Oh my god, sakit sekali Mitra Olahraga. Mundur Violet, jangan alir maju ke depan. Violetnya mati Mitra Olahraga. Sisa gua sendirian. Airinya ngapain? Airinya HP-nya penuh. Kurang asem ya, Airia. Lu ngerjain gua, Airia. Kurang ajar ya. Akhirnya kita mati semua teman-teman ya. Apakah kita masih bisa membalikkan keadaan dengan seperti ini? Kalian bisa lihat kekayaannya jauh banget ya. Gua mati 5 kali konyol tanam. Jadi musuhnya ngekill 2 itu sama dengan tim gua ngekill mereka. Oh gak apa-apa, tim kita juga sama hancurnya teman-teman ya. Wah, airnya dengan nafsu gajahnya, badaknya. Oke, dia berlari. Lari. Gila ya dia ya. Wah, keren. Sepertinya kita bakal kena bantai teman-teman di sini. Teman kita saling berantem terus-menerus ya. Ini hal yang sangat lumrah terjadi di kemufakatan ya. Gua sangat-sangat miskin sekali di sini teman-teman. Gua imbang-imbang sama Toro musuh ya. Ini kita masih bisa balikin keadaan teman-teman. Bada AFK. Dia bilang kalau T-nya AFK teman-teman. Oh my god. Iya sih, T-nya masa uangnya cuma 3.000 teman-teman. Apa yang terjadi ini di dunia persilatan ini? Sepertinya kita sudah suram sekali. Apakah kita bisa membalikkan keadaan di sini dengan susah payah ya? Ini bagaikan telur di ujung burung ini. Telur di ujung burung. Ya maksudnya burungnya bertelur ya kan, masih di ujung gitu loh. Gitu ya, telur di ujung burung. Kurang ajar ini, sebenarnya susah ini. Teman kita dibawa kena bantai lagi tuh. Aduh, gimana sih ini Natalianya? Aduh, matilah dia. Astaga naga. Inilah susahnya teman-teman. Jangan last pick Natalia lah tolong. Jangan last pick magic. Susah. Sudahlah ya. Tapi udah terjadi apa yang terjadi, terjadilah. Kita beli gaya standar nih ya. Dasar lu kupu-kupu malam, kurang ajar. Sini kalian. Gua gak takut dengan gila jokernya kayak di film-film. Wah, dia langsung mengejar Violet. Kita heal, oke. Ayo teman-teman, ajar semuanya. Ayo, kita bisa. Wacok nih. Gua bisa jilnya matiin. Oke. Kombe Israel. Turu. Wah, gua bisa ngeslow. Ajar.
Kalian. Aduh, gak kena. Bego. Lengket. Ajar deh. Ajar. Airi ngejar yang depan ya. Ini kita ngejar ini. Oke, dia gak mungkin kabur lagi teman-teman mitra olahraga. Kita bakal ngebantai dia. Oke, airnya ngekill Mina. Akhirnya comeback. Oke, kita yang ngekill. Comeback is real teman-teman. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa membalikkan keadaan ya. Musuhnya mati 4, kita masih hidup semua. Mantap banget, kayak di film-film. Wah, ada satu sisa. Muncul Violet. Oh my god, Violet sangat menantang sekali. Menantang maut ya. Dia merasa gajah itu cupu ya. Dia lawan, oke. Kita bakal bantuin ini, oke. Nice, pukul terus. Dikit lagi, Gan. Oke, dipijak, oke, sudon. Oke, mitra olahraga, kita mati jokernya sekarang. Ah, pijakan gua sangat meleset sekali. Kurang ajar, asem ya. Kocak ya, teman-teman ya. Jadi sini kita bisa menekan keadaan teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kekayaannya udah mulai berimbang lagi. Setelah kita berhasil ngekill ya tadi ya. Cukup seru banget ya pertandingan kali ini teman-teman. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini? Semoga bisa teman-teman. Karena kita makainya Malo ini bagus banget nih di late game ini. Karena Malo itu damage-nya pure damage teman-teman. Artinya kita nggak perlu item damage banyak-banyak. Cuma satu Fenrir Turt aja udah bisa ngebantai musuhnya ya. Kita bakal bikin apa, Seal of the Lost dulu deh. Tadi udah sampai setengah jalan teman-teman. Jadi kita bakal bikin Seal of the Lost, terus kita bakal lanjutin dengan Fenrir Turt item terakhirnya nantinya. Oke, pas ini. Udah mantap teman-teman. Jadi kita di sini nggak pakai item balikin damage ya atau Mail of Pain karena musuhnya Jill itu magic. Oh my god, Dazzler, man. Tidak diprediksi. Tidak terprediksi teman-teman, kita harus defense di sini karena damage musuhnya gede banget ya. Kita harus berhati-hati sebelum kita kena bacok ya. Seperti kambing di ujung kambing yang tak pernah digoreng gitu loh. Jarang sih gue dengar kambing goreng. Jadi dalam, apanya di dalam ini? Itunya, keluar di dalam coy. Keluar gitu loh ya. Oke. Jangan mendidik yang salah, Bang. Oke. Dalam ya, dalam. Oke, kita di dalam aja teman-teman. Jangan maju-maju. Gua tahan mereka di sini. Pancing ke dalam, bantaiin dalam. Gua heal. Ampun, ajar, Bro. Ajar. Oke, dapat satu nih. Itu tuh Jill tuh, Jill gadis. Aduh, sakit betul. Aduh, mati semua teman kita. Aduh. Enggak ada yang mati sih. Satu doang. Ayo. Teman kita enggak ada yang mati sih. Perasaan gua doang tadi. Gua kira ada mati anjir. Sini. Jill coy, Jill. Enggak pakai gladis. Astaga naga. Ini ayo bantai semua, kagak ngerti gua. Wah, kita yang ngekill mitra olahraga. Kita bantai lagi mitra olahraga. Joker nih mitra olahraga. Pukul. Oke, gila enggak tuh? Musuhnya mati 3 teman-teman, sisa 2. Gila, mantap banget teman-teman. Jadi di sini kita bermain dengan sabar sekali. Kita bantai dulu ini. Dapat enggak? Alah, dia pakai lari kenceng ya. Kenceng banget di larinya. Jadi dia gak bisa kena slow teman-teman. Dia kalau keluar skill hilang. Mati lagi lah itu. Aduh, nyantai lah. Aduh, mati lah kalian. Mundur cuk. Astaga, mati semua mitra olahraga. Mati semua di sini. Kita bacok lagi, semoga dapat ngekill. Matiin, Bro. Excalibur apa kek? Oke, ultimate ya, mantap. Tanksnya mukil sempa. Wah, dia nyalain tank. Gila, kita balas aja teman-teman. Kita beliin dulu ya, Fenrir Turt ya. Kita balas dulu teman-teman. Balasnya gini ya teman-teman. Natalia, tapi last pick ya, gila hebat, mata luas, salah ketik lagi. Natalia, Natalia, Natalia lagi, Natalia, last pick Natalia, gila nggak toh, masih nyalain teman, nggak beli boots lagi, gila ini, sangat-sangat memprihatinkan sekali ini ya, seperti di film-film ya. Jangan last pick Natalia, coy, aduh mak jang, kalau lihat musuhnya kayak gini itu last pick Natalia tuh sakit cari mati teman-teman. Buset deh, kocak anjir. Oke, nice banget teman-teman. Oke, kita bantai lagi. Dia sangat sombong dengan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, mati juga akhirnya. Ya, mati nih. Siapa lagi nih? Kalian bisa lihat ya. Kita bantai ya. Oke. Sini. Waduh, Mina di belakang. Gua ngurusin depan. Kalian yang belakang, gua urus depan. Jil. Gua TB, cuy, tolongin cuy. Mana teman gua? Ayolah, lama kali. Aduh, parah kali teman-teman kita di sini. Kita bakal coba lagi. Gue bermanuver. Gue yang paling berperan penting saat ini teman-teman, karena gue paling tanky. Dibandingin tank gue lebih keras ya. Kalian bisa lihat dari kekerasan rumah tangga yang gue alami. Ngomong apa sih gue? Gila teman-teman, kita bisa comeback teman-teman dengan susah payah. Gila gak tuh? Oke, di sini musuhnya mau ngapain gue kagak ngerti ya. Musuhnya ada Jill. Itu ngapain tuh? Siapa itu mati tuh? Astaga, airnya mati mitra olahraga. Ngapain dia ngutan? Udah kaya, udah penuh item. Aduh, teman kita di belakang butuh bantuan. Teman kita.
Eh anjay lagi beli item kata dia. Astaga naga. Gila beli item di hutan musuh. Kita bantuin, kita jagain ini, bunuh Jill dulu. Jill Gladys. Jill. Jill ini berbahaya sekali mitra olahraga. Jill ini dapat merusak rumah tangga orang lain. Tidak, Jill. Jillnya kurang ajar. Violet juga dikejar sama cowok ntar. Aduh, teman kita dikejar semua. Buset, ayo kita bantuin. Kita jadi tank di sini. Kita bakal berusaha menjaga mereka. Oh, dengan 10 Jill naga. Ayo. Oh, gue jagain depan. Yang belakang biarin aja. Gak peduli lah gue. Bodoh amat udah. Oke, teman-teman. Aduh, tuh main Bang Aji serius katanya. Serius dari Hongkong. Kita baca. Tolong, teman kita jangan mati. Gue baca lagi. Aduh, mati kau. Bloodbath. Tidak, tinggal kita sendirian. Wow, mayat teman kita berserakan, teman-teman. Airi di mana kau? Oke, airnya udah datang, teman-teman. Oke. Gue dev atas. Ayo, jagain. Bunuh tuh. Aduh, atas jebol, teman-teman. Ayo, atas. Keras sekali. Keras banget. Tidak. Teman kita hancur, teman-teman. Mitra olahraga. Tapi, ya sudah ya. Ya sudah lah, gue gak bingung ini ya. Gue dipukulin dari tadi, kayaknya HP gue gak kurang-kurang, teman-teman ya. Benar-benar serem sekali di sini ya, mitra olahraga ya. Ten cover video aja, jangan mukul HD. Jangan mukil, aduh. Waduh, Natalia gak punya boots, coy. Natalia tanpa boots, coy. Jungler sama magenya beban. Mereka berantem, teman-teman ya. Tapi kata-kata mereka ada benar-benar sih. Tapi kalau bisa main magic harus ada boots, teman-teman. Lu bayangin ya, musuhnya ada Chaunar ya. Chaunarnya tinggal datang deketin lu sampai lu mati, udah kelar, anjay. Aduh, serba salah. Ini gue gak mau nyalain dia sebenarnya. Tapi emang nyebelin banget, teman-teman. Seperti draft pick ini jadinya kalah gara-gara satu hero doang gitu loh. Gitu ya, sok pro lah. Gila. Udah mulai berantem lagi, teman-teman ya. Mereka berantem. Ini paling susah nih kalau udah sempat berantem kayak gini. Itu udah sering banget lah terjadi ya. Sering banget ya. Jadi kita suruh jagain aja lah. Jagain belakang. Jadi ini tenenya kita suruh jagain belakang ya, daripada berantem terus mereka. Si Natalia ini marah-marah dia, kesel dia sama Violetnya mati mulu. Aduh, Violetnya kena tarik lagi, mati lah dia. Aduh anjay, mundur, aduh mati lagi. Lontong goreng bubu tai kucing, untung aja gak mati. Oke, dorongannya kurang mantap bro, gak kena bro. Oke, bantuin belakang-belakang. Jillnya. Aduh maja, Violet mati lagi mitra olahraga. Kita menjaga teman kita, heal. Oke, untung aja gak mati. Jill gak pakai Gladys. Jill oke, mati, dia masih bisa hidup lagi mitra olahraga. Kita harus menjaga dia, kita langsung bacok aja. Po, mati kau. Oke, mati. Double whammy, kita jadi penerus bangsa di sini, kita pukulin aja. Tak perlu takut ya, gak sakit pukulan kalian. Mati dua, gila gak tuh. Sekalian satu lagi, oke jokernya mati. Minanya mitra olahraga, mati kau. Bacok, pukul sekali lagi, oke sekalian satu lagi. Dia sudah kabur ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita triple kill. Gila gak tuh. Combat teman-teman. Kita bisa combat dari skor 1-5 sampai jadi 9-5, teman-teman. Bayangin seberapa kuatnya Malo ini. Semoga kita bisa kembalikan keadaan. Karena item kita udah penuh, kita udah gak usah farm lagi. Gak ada yang perlu kita beli lagi, teman-teman. Untuk bootsnya nanti kita baru ganti kalau memang benar-benar perlu diganti, teman-teman. Untuk saat ini kayaknya Bang Aji masih memutuskan menggunakan boots aja ya. Jadi kita bakal coba mereka mau Dark Slayer. Oke, Dark Slayer, ayo. Tapi atas jagain ya, satu orang ya. Natalia jaga atas ya. Jadi kita bakal bunuh Dark Slayer di sini dengan cepat ya. Toro gak mungkin bisa nyampa, teman-teman, dengan kekuatan dia yang hanya siprit ya. Cuman badannya doang six pack tapi gak ada tenaganya. Gila, di atas ranjang gak kuat dia di ranjang. Lihat tuh, gak berani dia, meratin doang. Oke. Kita bakal dive dulu, teman-teman. Habis itu kita bakal counter attack. Karena kalau kita kalah sekali, kita tamat. Kalau musuhnya kalah sekali ini, belum tentu tamat gamenya. Ya, musuhnya udah mulai banyak Ancestral Glory ini. Oh, cuma satu doang sih. Cuman si Jill doang, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati sama Jill, karena dia bisa hidup lagi gitu loh. Kita harus nge-kill Jill-nya dulu, karena Jill itu benar-benar berbahaya banget buat hero-hero penghancur tower kita. Ten jaga Vio, betul. Karena kalau Vio-nya mati, kita nggak bisa nge-push tower, teman-teman. Susah banget di sini. Kita nggak boleh sampai kecolongan hero penghancur towernya mati. Airi, Violet nggak boleh mati. Ini kelemahannya kalau kita pakai komposisi kayak gini gitu loh. Susah ini, susah. Ini dalam belakang, balik dulu. Belakang, bro. Balik aja. Kita nggak bisa pasah, teman-teman. Kita nggak bisa masa. Kita nggak bisa war dulu. Gak apa-apa lah, kita dev dulu. Nanti abis ini kita bakal coba ngegeng. Oke, nggak dapat ya. Kita bakal coba ngegeng untuk ngebalikin keadaan. Di sini kita dalam kondisi yang sangat terpuruk banget, teman-teman. Jangan mundur, airnya bilang. Satu aja, susah coy. Siapa yang bisa nahan gajah? Bisa sih ngilangin creep-creepnya, teman-teman. Kayak hero-hero Natalia tuh bisa sih, tapi dia gak beli boots ya. Ya sudahlah. Kita bakalan coba ngedev bawa. Ini mereka split push. Waduh, kacau. Dorong maju minion dulu minionnya. Oke. Gimana caranya? Pikirkanlah itu ya, buset. Ini orang rame banget, buset dah. Bisakah kita
mendefend ini nggak kena ya. Gua bakal defend sekuat naga sampai creep-nya nggak ada. Kita ke bawah dulu, kita tembak. Oke. Yang penting creep-nya hilang, teman-teman. Mereka nggak bakal bisa push. Oh my god, help, help. Belakang-belakang, jilnya, jangan kasih terobos belakang jilnya. Jagain jil ya. Jagain jil mitra olahraga ya, teman-teman ya. Oke, kita dua tank ini sangat bermanfaat banget ya. Oke, mantap. Rancak bana. Sakit jokernya gua acok ya. Sini. Karena jokernya kena skill gua yang pure damage ya, dia gak bakal bisa menghindar, teman-teman. Ya, kalau cuma physical damage itu bisa ya. Karena skill 2-nya cuma menghindari physical damage, bukan pure ya. Kita jagain bawah, mereka mau split push ya. Aduh, itu jilnya serem banget. Jilnya mau nargetin yang belakang. Jilnya gua harus dibawa lagi nih. Jilnya tuh aduh gak dapat lagi, kurang ajar. Oke, musuhnya berani sekali, teman-teman. Jilnya langsung ke belakang. Tolong yang belakang. Tolong yang belakang. Aduh, tower kita hancur, mitra olahraga. Jilnya mati gak tuh? Aduh, oke mati. Oke, ayo. Kita kena mega creep, anjay. Ini lumayannya nih. Mati. Jilnya mati, teman-teman. Jil itu mati, udah aman. Musuhnya gak ada damage dealer, cuma joker doang. Sisanya tinggal ampas-ampasnya doang. Gak bisa berbuat banyak. Oke, matiin, coba matiin. Kita bacok, boom. Oke, nice. Tinggal mina, matiin tuh minanya. Mati gak? Oke, minanya mati langsung, mayo. Natalianya dev, natanya harus dev, teman-teman. Kita harus langsung maju, kita langsung nge-enin ini, teman-teman. Kenapa? Karena kita hoki banget ya. Kita nge-kill semua, sisa satu Chaknor doang, teman-teman. Dan ini benar-benar dalam kondisi yang sangat mengerikan sekali. Kalian bisa lihat di sini, gila banget ini. Bener-bener mengerikan sekali. Kita harus maju. Gak ada harapan, teman-teman. Kita udah kena mega creep. Kita kalau main nge-dev lagi, kita bakal kalah. Ayo hancurin Violet. Ayo pukul tower. Oke, teman-teman, kita fokus tower. Mantap sekali. Oke, towernya hancur. Langsung dalam. Mantap. Ayo. Kombe Israel. Ayo, dikit lagi. Gila nggak tuh, teman-teman? Akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan susah payah sekali, teman-teman. Waduh, keren banget gameplaynya. Kita jadi MVP dari awal itu ATM ya. Dan ini bisa membuktikan kalau mental itu penting banget, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah merasa kalah, belum tentu kalah, teman-teman. Ternyata masih bisa membalikkan keadaan seperti ini gitu loh. Udah mega creep, teman-teman. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena kita bakal update lagi setiap harinya dengan gameplay yang gak kalah serunya pastinya. Dan kata-kata bijak kali ini adalah quote of the day-nya. Jangan pernah menyerah ya kan. Karena kamu belum tahu hasil akhirnya. Gila, keren ya. Sekian ya teman-teman, and see you again in the next video. Bye-bye.